Kejurnas downhill bertajuk 76 Indonesia kembali bergulir tahun ini. Sebanyak 200 riders akan beradu adrenalin dalam 7 seri yang terdiri dari 2 seri urban downhill dan 5 seri downhill. Menariknya dalam event nanti ini, para riders mendapat tantangan dengan adanya 3 trek baru. Untuk tahun ini kita coba dengan tantangan yang lebih baik, maksudnya tantangan yang lebih seperti yang diminta anak-anak, jadi kita coba lebih sulit lah untuk anak-anak. Jadi kenapa kita ada 3 trek baru itu harapannya begitu ya. Jadi lombanya akan lebih menarik karena bukan trek yang lama. Jadi sebagai seri pembuka, 76 Indonesia Downhill Urban akan berlangsung di Solo 31 Maret hingga 1 April 2018.